Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Nevija. Oke. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai aplikasi WhatsApp ya teman-teman. Nah, di aplikasi WhatsApp ini aku mau membahas mengenai bagaimana sih cara menyembunyikan PP WhatsApp kita agar terlihat oleh orang-orang tertentu saja, seperti itu ya teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Nevija. Oke. Oke teman-teman, langsung saja kita akan menuju ke pembahasannya, yaitu cara menyembunyikan foto profil WhatsApp kita agar dilihat oleh orang-orang tertentu saja teman-teman ya. Oke, langkah pertama kalian masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Nah, setelah masuk kalian klik yang titik 3 di bagian pojok kanan atas ini. Lalu kalian pilih ke setelan. Nah, setelah itu kalian pilih yang menu akun ini. Selanjutnya kalian pilih yang privasi ini teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihan terakhir terlihat foto profil. Nah, kita pilih foto profil karena kita akan merubah foto profil kita teman-teman. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk semua orang, kontak saya dan tidak ada. Nah, jika kita pilih yang semua orang, maka otomatis foto profil kita akan dilihat oleh semua orang, bahkan yang belum menyimpan nomor kita pun akan melihat foto profil kita. Nah, jika kita pilih yang kontak saya, itu artinya foto profil kalian hanya dilihat oleh kontak yang menyimpan nomor kalian, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika tidak ada, maka otomatis foto profil kalian itu tidak akan muncul, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk cara menyembunyikan atau menampilkan foto profil WA hanya dilihat oleh orang-orang tertentu, seperti itu. Untuk caranya cukup mudah. Oke, semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.